Pemotongan 20% gaji asas bulanan pekerja asing dicadang dilaksana majikan di Malaysia. Kaedah itu untuk dicarum ke Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sebelum diserahkan kepada pekerja berkenaan ketika mahu pulang ke negara asal selepas permit kerja masing-masing tamat tempoh. Cadangan dikemukakan Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran antara lain bertujuan menghalang pekerja asing melarikan diri sesuka hati dan membebankan majikan. Saya telah bercadang seperti memotong gaji pekerja asing dalam kuantum mungkin sebanyak 20% dan wang itu disimpan di Perkeso dan wang itu akan diberikan kepada pekerja asing bila dia balik ke negara dia supaya menjadi satu security deposit untuk menghalang pekerja-pekerja asing melarikan diri. Satu di antaranya. Ini telah dengan berjaya dilaksanakan di Jepun dan di Korea Selatan. Nah, jadi maka saya berasa ini ada satu perkara yang bagus untuk win-win position kepada majikan kita. Satu di antara perkara yang mereka tiap-tiap kali membuat aduan adalah di mana pekerja datang dan melarikan diri. Beliau bercakap pada sidang media selepas sesi dialog bersama 60 majikan dalam industri sarung tangan getah di Putrajaya. Cadangan dikemukakan kepada Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan NLAC minggu lepas. Rata-rata melihat cadangan berkenaan tepat dan relevan ketika ini bagi menangani masalah pekerja melarikan diri setelah mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik daripada syarikat asal. Kerajaan juga memperkenal tempoh percubaan selama setahun bermula 1 Januari depan sebelum dikuat kuasa sepenuhnya 1 Januari 2020. Susulan itu juga Kementerian Sumber Manusia telah melantik anggota Parlimen Klang, Charles Santiago, selaku penyelaras Badan Audit Bebas bagi melaksana audit pematuhan sosial menyeluruh ke atas semua syarikat pembuat sarung tangan getah di Malaysia.